Sejahtera, salam satu Malaysia, salam Perak Aman Jaya. Walaupun saya disebut-sebut sebagai orang baru dan kali pertama bertanding, sebenarnya saya adalah anak jati Bagan Serai. Saya sudah berkhidmat di kesihatan di Bagan selama 23 tahun dan terlibat dalam program perintis Local Agenda Clan sebagai pengurusi 8 tahun dan juga terlibat sebagai pengurusi KRT Bagan Serai Timur Rukun Tetangga selama 17 tahun. Kerja-kerja sosial dan masyarakat memang saya terlibat, tetapi aktiviti politik saya hanyalah seorang ahli biasa UMNO selama 20 tahun. Keluarga saya, ayah dan mak saya adalah pejuang veteran UMNO sejak 1955 bersama dengan Tunku Abdul Rahman lagi. Dan keluarga dan ayah saya adalah ahli bekas terusah bahagian UMNO, mak saya adalah bekas ahli jawatankuasa wanita UMNO. Jadi hari ini saya kira darah perjuangan itu ada dalam diri saya. Apabila saya dipilih oleh pucuk pimpinan untuk menjadi calon pada parlimen P058, saya mengambil ini sebagai satu tanggungjawab, satu amanah yang mana saya dipilih dan saya akan memberi komitmen yang tinggi dan berusaha sekuat-kuatnya untuk membawa perubahan pada Bagan Serai, untuk membawa transformasi ke Bagan Serai. Pihak belakang adalah orang luar. Mereka datang ke sini dan untuk bertanding di sini. Saya sudah di sini 23 tahun. Kebanyakan pengundi-pengundi adalah pesakit-pesakit saya sendiri di sini. Mereka hampir-hampir semua mengenali saya. Sama ada keluarga mereka, mak ayah atau anak-anak mereka adalah pesakit-pesakit saya. Saya kira empat-empat calon ini mempunyai keistimewaan dan kaliber yang tersendiri. Mereka yang tiga, Datuk Syam, Saudara Syarudin dan Saudara Zul adalah orang kuat UMNO di sini. Mereka telah berjuang dan telah beri banyak pengorbanan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai tanggungjawab di dalam UMNO Bahagian. Saya kira mereka sangat terkenal dan kalau dikira sebagai konsep jamaah kita, konsep teamwork kita, dengan kehadiran saya akan menambahkan. Saya juga adalah asal usulnya daripada Pengurus Semangat. Bagus. Dan sebentar lagi akan